Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangkom semua. Kembali lagi bersama kami Podcast Pemimpin Perubahan BBSPMD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Rahma Yuwanita sebagai host pada kali ini. Di samping kita sudah ada narasumber, yaitu seorang bidan dari Kabupaten Pekalongan. Iya, namanya Mbak Friska Prastiana. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini, di podcast kita akan mengulik dan membedah inovasi dari Mbak Friska Prastiana, yaitu optimalisasi penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP untuk meningkatkan keikutsertaan pengguna MKJP di Puskesmas Tirto 2 Kabupaten Pekalongan. Betul nggih, Mbak? Iya, benar sekali. Oke, untuk Mbak Friska, saya manggil Mbak Friska nggih. Bisa dijelaskan nggak bertugas di mana, lalu untuk inovasinya ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih untuk Mbak. Jadi di sini nama saya Friska Prastiana sebagai bidan terampil di Puskesmas Tirto 2 Kabupaten Pekalongan. Di sini saya peserta Latsar angkatan 160 tahun 2022. Di sini mengapa saya mengambil judul aktualisasi seperti ini dengan adanya belum optimalnya ya Mbak ya. Jadi di Puskesmas Tirto 2 di situ belum optimalnya penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga saya mendapatkan ide nih Mbak. Ide yaitu oh iya, jadi mungkin harus dengan optimalnya. Jadi optimalnya penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang, yang mana ini tujuannya atau outputnya ini untuk meningkatkan keikutsertaan pengguna MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi untuk meningkatkan keikutsertaan pengguna MKJP di Puskesmas Tirto 2 ya, khususnya ya Mbak. Iya, ya. Jadi inovasi ini juga sekaligus menjadi ilmu bagi peserta nanti, ataupun saya juga belum mengerti Mbak tentang hal ini karena memang masih lajang ya. Semoga ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lalu Mbak, untuk selama ini, selama menjalankan inovasi ini, bagaimana langkah-langkah yang sudah dijalankan Mbak? Baik, untuk langkah-langkah sendiri kita atau saya memiliki 5 langkah ya. Jadi langkah yang pertama itu kita membuat PowerPoint atau PowerPoint PPT gitu ya, metode kontrasepsi jangka panjang, yang mana sebagai media Mbak, karena selama ini untuk penyuluhan sendiri menggunakan lembar balik. Iya. Yang lembar balik kan otomatis kadang-kadang ada yang dari belakang otomatis gak kelihatan seperti itu. Jadi kita menggunakan PPT untuk lebih menarik lagi. Yang kedua ada menggunakan e-leaflet dan video TikTok. Nah sekarang kan untuk ibu-ibu hamil sekarang kan generasinya lebih lebih ke smartphone ya Mbak ya. Jadi bagaimana untuk mengoptimalnya di sini biar ibu itu tahu, tapi dengan menggunakan media yang selalu ia pegang seperti gawang atau smartphone. Jadi video TikTok dan e-leaflet. Yang ketiga ada kelas online Mbak. Jadi ada kelas online di sini melalui grup WhatsApp ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus aktif untuk bertanya dan saya juga siap untuk menerima pertanyaan itu. Yang keempat penyuluhan ya. Penyuluhan di sini saya melalui kelas ibu hamil Mbak. Jadi per desa-desa saya melakukan penyuluhan untuk melakukan penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian yang kelima emang evaluasi. Jadi ada apa sih yang kurang ataupun yang belum sempurna untuk tindakan penyuluhan selanjutnya seperti itu. Jadi ada 5 tahapan, 5 kegiatan. Jadi ibu hamil masa kini juga dituntut untuk aktif. Iya betul. Iya, supaya ilmu sebagai seorang ibu itu juga terserap lebih baik nantinya yang gembak. Iya. Iya, lalu untuk kelas ibu hamil sendiri itu dilaksanakan jangka waktunya itu kapan Mbak? Atau berapa minggu sekali? Atau berapa bulan sekali gitu Mbak? Iya, baik. Untuk kelas ibu hamil sendiri dilakukan per desa ya Mbak. Jadi per desa itu dilakukan setiap 1 bulan sekali Mbak. Setiap 1 bulan sekali ibu hamil yang berada di desa itu
wajib ikut serta dalam kelas ibu hamil. Karena apa? Di situ penuh dengan informasi-informasi yang sangat penting, tidak hanya mengenai KB, tapi ada kesehatan ibu hamil dan bagaimana caranya untuk mencapai golden period seperti yeah. itu. Mm-hmm. Jadi 1 bulan sekali, Mbak. Oh, 1 bulan sekali untuk kelas ibu hamil. Iya. Untuk hambatan sendiri, Mbak, selama menjalankan langkah-langkah inovasi ini, apa hambatan yang sudah ditemui oleh Mbak Friska? Untuk hambatan lebih ke ini ya, Mbak. Jadi terkadang ibu hamil tidak datang, tidak hadir dalam kelas ibu hamil dengan alasan tertentu, seperti yang kemarin waktu saya aktualisasi musim hujan, Mbak. Oh, iya. Musim hujan di tempat saya, puskesmas itu rob ya, Mbak ya. Jadi otomatis ada beberapa dan banyak yang ibu hamil tidak hadir seperti itu. Jadi tidak hadir dalam kelas ibu hamil, sehingga kita untuk melakukan penyuluhan juga kurang untuk pesertanya. Sehingga tadi saya ada tahapan yang ketiga, itu melakukan kelas online untuk antisipasi. Oh, iya. Kalau misalnya ibu hamil nggak datang di kelas ibu hamil, bisa kelas online. Yeah. Jadi bisa kapan aja, bisa untuk mendapatkan materi yang sama. Berarti langkah ketiga yaitu kelas online itu sebagai salah satu solusi ya, yeah, untuk mengatasi hambatan betul. Yang sudah yeah. ada. Kalau boleh tahu, Mbak, untuk pihak yang diajak kerjasama untuk menjalankan inovasi ini siapa saja, Mbak? Untuk pihak ini terutama yang pertama pasti mentor ya, Mbak, yeah. ya, sebagai kepala puskesmas Ibu Dr. Nailul Husna selaku kepala puskesmas Tirto 2 Kabupaten Pekalongan yang pertama, kemudian yang kedua kepada bidan-bidan senior ya, Mbak ya, dan yang ketiga ada bidan desa, Mbak. Jadi yang menentukan kelas ibu hamil itu kan bidan desa, yeah. jadi saya berkoordinasi dengan bidan desa untuk ikut bergabung, izin bergabung dalam kelas ibu hamil seperti itu. Yeah. Untuk respon dari pihak-pihak terkait bagaimana, Mbak? Apakah sangat mendukung? Alhamdulillah sangat mendukung yeah. ya, Mbak ya. Jadi mungkin yang selama ini hanya lembar balik seperti itu mungkin agak jemu seperti itu, sekarang ada inovasi baru, jadi ada video TikTok ada video, bersama, jadi lebih ya, menarik, ya, lebih menarik. Dan ketika sewaktu-waktu ada pertanyaan, kita siap untuk memberi jawaban seperti itu. Jadi sangat testimoninya bagus sih, Mbak, responnya. Bagus sekali sih inovasi ini saya lihat. Untuk di luar dari inovasi ini, kalau Mbak Friska ini selama ini untuk bekerja di Puskesmas Tirto 2 ini bagaimana suasananya sehari-hari, bagaimana suasana kerjanya gitu? Ya, yeah. baik. Alhamdulillah sangat baik ya, Mbak yeah. ya. Saya masuk ke tugas di Puskesmas Tirto 2 bulan April. Jadi bulan April sampai Oktober, alhamdulillah mendapatkan rekan kerja pimpinan yang sangat merangkul ya, Mbak ya. Jadi meskipun saya CPNS baru di sana, alhamdulillah untuk lingkungan sekitar sangat hangat sekali sih untuk menerima kedatangan saya seperti itu. Ya, jadi iya. suasana itu juga mempengaruhi ya, Mbak. Betul ya? Sekali untuk iya. kelancaran kinerja iya, sehari-hari. Oke. Untuk harapannya, Mbak, terlaksananya inovasi ini harapan besar dari Mbak Friska sendiri itu untuk inovasi ini ataupun untuk peserta dari apa pengguna NKJP itu sendiri bagaimana? Untuk harapan saya tentunya dengan adanya pengguna yang masih rendah tadi ya, Mbak ya, jadi masih rendah nih penggunanya, jadi saya mengharapkan dengan adanya optimalisasi penyuluhan ini dapat meningkatkan keikutsertaan pengguna MKJP sini sih, Mbak. Jadi yang tadinya dari data itu hanya 20% pengguna MKJP atau MKB yang jangka panjang, diharapkan dengan adanya penyuluhan yang inovatif ini bisa meningkatkan bahkan bisa 100% ataupun lebih lah seperti dari 20%. Tapi untuk sejauh ini peningkatannya bagaimana, Mbak? Hasilnya? Alhamdulillah kemarin ada KB Safari ya, Mbak yeah. ya. KB Safari alhamdulillah lebih antusias lagi, Mbak. Jadi ada yang menanyakan, "Oh iya, jadi oke, Bu, nanti saya mau ikutlah di KB Safari seperti itu." Jadi kemarin ada KB Safari. Jadi alhamdulillah banyak yang ya, partisipasinya. Alhamdulillah outputnya bisa ya. Nanti sesuai dengan harapan ya, Mbak ya. Oke, Mbak, satu yang terakhir. Mbak Friskanya sudah melaksanakan pelatihan LATSAR ya di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kesan dan pesan selama mengikuti latihan? Iya.
Bagus sekali untuk saya ya. Mungkin kalau saya mungkin sebelum datang mungkin tanya-tanya ya Mbak ya kepada yang senior-senior, gimana sih? Ada ketegangan pertama ya Mbak ya, ada ketegangan di situ waktu berangkat tuh gimana ya. Tapi alhamdulillah sangat menyenangkan sih Mbak, karena saya selalu mengikuti setiap prosesnya. Oh iya, setiap prosesnya tuh memiliki arti sendiri dan prinsip saya ya ini nggak akan datang dua kali seperti itu ya Mbak. Jadi benar-benar mengoptimalisasi banget sih. Jadi benar-benar menyenangkan Menyenangkan dan ya. sangat diingat nanti ke, kelak mungkin akan kangen ya Mbak ya Iya, seperti ini. pasti. Seperti itu. Ya. Oke, pemirsa di rumah, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Friska sudah Terima meluangkan kasih, waktunya Mbak, sebagai ya. narasumber pada hari ini di podcast Pemimpin Perubahan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.